Banyak pemain Indonesia ada potensial baik, seperti awal pusing bicara, jadi dari kecil, dari muda harus fokus untuk belajar basic skill ya, dan berkembang begitu pasti bisa akan menjadi pemain yang baik. Memang harusnya seperti itu, tetapi banyak yang tidak berpikir seperti itu, akhirnya melupakan basic skillnya dan maunya langsung mau di posisi tinggi. Jadi itu yang sebenarnya menjadi masalah. Memang ini atlet, pemain bola itu adalah seorang atlet, tetapi tetap harus pentingkan attitude yang harus baik, dan harus membantu juga dengan attitude yang baik, membantu sosial yang ada di Indonesia, Mas.기본기를 중요시해야 되는데 기본기는 버려버리고 하량 기술들 그리고 뭔가 자꾸 특이한 모습들을 보이려고 배우는 것이 아니라 어릴 때는 가장 중요한 가장 기초적인 기본기를 가장 탄탄하게 배우면 나중에는 훨씬 더 좋은 훌륭한 선수들이 될 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 양 paling penting pemain muda perlu menikmati sebenarnya saat main bola. Jadi lain berusaha untuk belajar, dan yang paling penting adalah basic memang. Jadi banyak pemain yang melupakan basic dan mereka hanya mau belajar teknik yang keren dan taktik-taktik aja. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu ya basic. Sebenarnya itu aja, kalau begitu pasti akan bisa menjadi pemain yang baik pastinya. Jadi memperkuat basic skill-nya dulu seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin aku mau ke Karyuji, kira-kira apa sih Karyuji yang diceritakan juga ke kita semua ya, kira-kira apa aja pelajaran terpenting di dunia sepak bola yang diajarkan kepada coach nih yang berlaku juga di luar lapangan. Itu ada apa aja tuh? Silakan.저는 개인적으로는 모든 사람들의 생각이 다 다르겠지만 저는 개인적으로는 인생이다 생각합니다. 하나님이 가장 기본적으로 모든 것을 인간적으로 할 수 있는 기본적인 인생을 갖고 운동장 안에서나 밖에서나 모든 것을 행동해야 된다 생각하고 있습니다. 그럼 pastinya berbeda-beda pikiran orang. Tetapi secara pendapat pribadi coachnya paling penting attitude. Mau di luar lapangan, mau di dalam lapangan, sebenarnya itu paling penting. Dan
kelakuan yang terlihat ya, pastinya itu yang paling penting untuk kita. Oke, itu yang baik dan pastinya basic manner yang harus di, tetap dijaga gitu ya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kan antusias lebih besar nih. Dan sepatu tujuan, dalam tamu tuh bersamaku, sama seperti yang saya pikirkan. Kecuali, kita Indonesia, kita fans itu lebih semangat. Penggemar Korea dan Indonesia mungkin hampir sama aja. Tetapi mungkin penggemar atau fans Indonesia mungkin sedikit lebih ada sok. Wah, tepuk tangan dong untuk fans bola Indonesia. Sayang untuk para pesepak bola di Indonesia ataupun anak-anak muda yang ingin berkarir di sepak bola seperti apa, silakan. Harapan, harapannya ya. Ne. 인도네시아 우리 축구 선수들은 상당히 소질이 있다고 저는 생각하고 있습니다. 처음에도 잠깐 얘기했듯이 어릴 때는 너무 하나하는 것을 너무 많이 배우려고 하지 말고 가장 기초적인 것을 먼저 배우면서 커오면 성장하게 되면 훨씬 좋은 선수로 성장할 수 있고요. 그런 것을 생각하면서 선수들이 커와야 되는데 너무 처음부터 내가 너무 높이 올라가려고 생각하다 보면 선수가 일찍 지게 됩니다. 그러니까 어릴 때는 기본기와 그런 것을 잘 배우고 그 다음에 운동선수지만 인성교육이 잘 돼서 사회에서도 항상 도움이 될 수 있는 그런 사람으로서 변모해가면서 풀어갔으면 좋겠습니다. Pastinya pemain Indonesia ada potensial baik. Seperti awal kusim bicara, jadi dari kecil, dari muda, harus fokus untuk belajar basic skill ya. Dan berkembang begitu pasti bisa akan menjadi pemain yang baik. Memang harusnya seperti itu, tetapi banyak yang tidak berpikir seperti itu. Akhirnya melupakan basic skill-nya dan maunya langsung mau di posisi tinggi. Jadi itu yang sebenarnya menjadi masalah. Memang ini atlet, pemain bola itu adalah seorang atlet, tetapi tetap harus pentingkan attitude yang harus baik, dan harus membantu juga dengan attitude yang baik, membantu sosial yang ada di Indonesia, Mas. Jadi proses yang matang itu tadi ya, yang bisa membawa kita menjadi pemain yang sangat luar biasa. Dan kalau dari Kak Ryuji, harapannya untuk kedepannya seperti apakah untuk para pesepak bola ataupun anak-anak muda yang ingin berkarir seperti Kak Ryuji? Pastinya saya berharap nanti di generasi yang akan datang, sepak bola Indonesia semakin maju lagi, semakin baik lagi, terus banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa bertanding di kancah dunia. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak buat tepuk tangan sekali lagi dong untuk Coach Citayang dan juga Kak Ryuji. Mungkin Coach sama Kak Ryuji boleh foto berdua terlebih dahulu ya. Nah, dan setelah ini kita akan ada sesi meet and greet ya. Oke, yes. Silakan teman-teman. Untuk kesempatan yang pertama yaitu nanti yang sudah memakai wristband dengan registrasi dari website, betul ya? Jadi silakan ditunjukkan untuk wristbandnya. Rekaman media boleh diabadikan. Silakan, oke. Dan baik, dan sambil berlanjut ya, silakan untuk teman-teman boleh yang sudah memakai wristband, kita mulai dari sebelah sini ya, dari sebelah sini. Oke, untuk Coach Citayang dan juga Kak Ryuji, kesempatan untuk teman-teman yang mau foto ataupun mau tanda tangan sedikit. Hati-hati ya, kita antri dulu satu persatu dulu ya. Sekali lagi yang sudah memakai wristband boleh antri ke sebelah sini. Kita mulai start yang pertama dari sebelah sini ya. Jika sudah, mas, yang keluar di sini, mas. Keluarnya, keluarnya itu.